Gaya busana Lesti Kejora memang selalu berhasil mencuri perhatian publik. Ia juga dikenal pandai menempatkan diri dalam hal berpakaian. Misalnya, ketika ia berkumpul dengan teman-temannya yang fashionnya biasa saja, gaya busananya juga akan sederhana. Begitupun sebaliknya, ketika ia tengah berkumpul dengan geng Sultan, maka jangan ditanya lagi berapa total harga OOTD-nya, sudah jelas selangit. Belum lama ini, istri dari Rizky Billar ini berkumpul dengan geng Sultan. Detail OOTD Lesti Kejora yang total harganya sekitar kurang lebih 200 juta rupiah. Yang menjadi bagian paling on point pada busana Lesti kali ini adalah blazer warna kuningnya. Ia tampak gemas menggunakan blazer tersebut. Harga blazer itu mencapai sekitar 2,3 juta rupiah. Blazer gemas itu tampak serasi dipadukan dengan jeans model wide leg. Hal ini membuat kaki Lesti Kejora terlihat lebih panjang. Jeans tersebut dibanderol dengan harga Rp700.000. OOTD memang kurang lengkap jika tak mengenakan tas. Pada potret tersebut, Lesti terlihat menyelempangkan tas coklat. Tak main-main, harga tas tersebut mencapai Rp180 juta. Kemudian, penampilan OOTD Lesti Kejora ditutup dengan sepatu berhak. Sepatu tersebut dibanderol seharga Rp14.2 juta. Unggahan harga OOTD Lesti Kejora itu tentu saja menuai banyak komentar dari warganet. Tak sedikit juga yang memuji ibu dari BBL ini karena pandai menempatkan diri. OOTD Lesti emang keren banget. Dia juga keren karena pandai menempatkan diri, komentar seorang warganet. Bunda BBL emang pandai menempatkan diri dengan penampilan yang pas, ujar warganet yang lain. Itulah detail OOTD Lesti Kejora yang total harganya mencapai sekitar kurang lebih 200 juta rupiah. Tak beda jauh dengan harga Toyota Alphard bekas buatan tahun 2020 dengan kisaran harga kurang dari 200 jutaan. Bagaimana menurut kalian semua penampilan Lesti Kejora, istri dari Rizky Billar tersebut? Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share agar kalian terupdate informasi terbaru dari keluarga besar Leslar Entertainment.